Kita lihat ya, terakhir terakhir itu sih Zamazenta ya, terakhir Zamazenta. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang cuma nampungannya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server induk ya, Pocket Incoming, Pocket Awakening ya ini. Server induknya Pocket Incoming. Oke, nah di video kali ini kita bakal ngeliat ini, cuy. Jadi ada dua line up, yang satunya itu pakai Mega Garchomp dan yang satunya pakai Zacian sebagai DPS S plusnya. Nah, ini adalah dua DPS terakhir ya, dua DPS terakhir yang ada di jadwal gitu, yang ada di jadwal harusnya itu sih. Kayaknya aku bukain ya, aku bukain untuk jadwal Bitwar 2024 ya. Nih jadwal Bitwar 2024. Ini kita lihat ya, terakhir terakhir itu sih Zamazenta ya, terakhir Zamazenta. Oke, wait, kita buka di sini aja. Oke, terakhir kan si Zamazenta kan ya. Berarti ini udah, ini udah, ini udah. Nah, yang selanjutnya itu adalah Shiny Mega Galat. Ini DPS kah? Yes, dia DPS, tapi nggak terlalu gede karena dia sebenarnya adalah debuffer ya, debuffer. Berarti debuff. Dia ini tipenya lebih ke debuff ya. Tapi dia emang DPS. Habis itu Keldeo Resolute Form, yes, dia DPS, tapi dia harus water ya. Ini dia DPS. Oke, DPS. Zacian juga DPS, ini bukan, ini healer, ini tank. Oke, ini dia bisa dibilang DPS sih. Cuman menurutku dia lebih ke Pokemon skill daripada DPS ya. Dia skill. Nah, ini DPS nih. DPS, terus yang terakhir juga DPS ya. DPS. Nah, cuman yang di sini nggak worth ya. Yang menurutku nggak worth sebagai DPS. Ini nggak worth sebagai DPS. Shiny Mega Lucario juga menurutku nggak terlalu worth ya. Nah, Keldeo ini harus water. Terus si Zacian ini juga DPS ya, tapi dia harus fairy atau beauty ya, atau beauty. Dan Mega Garchomp dia sebenarnya yang penting dipasangin sama PG aja ya. Yang penting dia dipasangin sama PG aja deh. Kalau bisa sama Mega Tyranitar atau Mega Diancie gitu ya. Karena itu Pokemon, menurutku Pokemon wajib ya. Untuk Mega Diancie itu Pokemon wajib sampai setelah adjustment sekalipun. Jadi Mega Garchomp ini lumayan ya. Mega Garchomp, Keldeo, sama Zacian. Jadi ketiga hero ini ya, ketiga Pokemon ini itu yang menurutku paling worth. Nah, gimana untuk Shiny Mega Galat? Shiny Mega Galat kalau kalian mau ambil boleh. Ya, kalau mau ambil boleh. Dia bintang 8 aja udah lumayan sebagai debuffer ya. Bintang 8 aja lumayan. Nah, kalau yang ini ya, yang ini itu kalian harus bintang 11 ya, karena dia DPS. Apalagi Zacian, cuk. Zacian juga harus DPS. Harus DPS, harus bintang 11. Oke, ini ya untuk jadwal bitwarnya yang paling ini yang paling deket ya. Oke, nah di sini ada nih ya, ada Mega Garchomp lawan si Zacian. Jadi kita lihat aja pertandingannya. Sebenarnya untuk DPS Pokemon S Plus yang menduduki MVP siapa? Kalau menurutku lebih ke Keldeo Resolute Form loh. Sebenarnya ya kalau dipasangin sama Primal Kyogre dan Flamboyant Kyurem gitu di tim Water. Oke, nah cuman di sini karena dia pakainya PG Mega Diancie, dia pakainya Mega Garchomp. Sedangkan yang kanan karena dia pakai Magearna ya, dia pakainya Zacian ya. Jadi ini tim nggak beauty juga ya, lebih ke fiery. Karena kalau tim beauty core-nya adalah Shiny Mega Gardevoir dan dia nggak pakai Shiny Mega Gardevoir ya, dia nggak pakai Shiny Mega Gardevoir, yang artinya dia nggak punya buff tim beauty. Oke, Magearna nih ya masih bagus loh dipakai untuk sekarang ya. Setelah adjustment pun menurutku masih tetap bagus. Dari sekarang ya sampai setelah adjustment, Magearna bagus.
Apalagi kalau kalian maksimalin ya, itu bakalan long term, bisa kepakai lama banget. Wow, wow, wow. Ini udah ini ya, udah berubah kah? Wow, keren jo. Di buff ini animasi, ini ya animasinya Flame White Qrem jadi ini banget cok. Es banget cok, zaman es banget anjoy. Oke, keren, 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 keren. Ini battlefieldnya jadi keren ya. Battlefieldnya jadi keren cok. Ini battlefield ice beneran. Oke, kena freeze semua yang kanan. Karena ketika dia ada di battlefield ice, itu harusnya kemungkinan untuk terkena freeze-nya semakin tinggi ya. Chance-nya semakin nambah, semakin gede. Oke, shiny Mega Garchomp. Mega Garchomp doang ya itu. 6 juta, 6,7 ya, 6,7. Yuk, let's go. Magearna 5,7. Wow, Magearna doang itu bisa 5,7. Aku penasaran sama si Zacian-nya. Let's go, Zacian. Nih, Zacian 2,8 juta. Set nih, Zacian-nya 15,9 juta. 15,9 juta. Gila, gede ya Zacian ya. Langsung pecah untuk wall-nya si Mega Diancie. Oke. Yuk, mending mana? Kalau Mega Garchomp memang rada sulit ya, karena dia harus punya PG, harus punya Mega Diancie. Kenapa ya? Karena dia mereka Pokemon Rock coy ya, Rock Ground gitu. Ya nah, Zacian mati duluan ya. Zaciannya mati duluan coy. Zaciannya mati duluan dan di sini Mega Garchomp itu lebih survive ya, lebih survive. Walaupun ini yang menang kayaknya yang kanan ya. Tadi kalau nggak salah yang menang yang kanan. Menurutku aku lebih prefer atau aku lebih ngerekomendasiin untuk ngambil Mega Garchomp ya setelah adjustment. Karena apa? Mega Garchomp itu dia lebih sustain walaupun dia nggak punya dead immune. Tapi dia selalu sembunyi di bawah tanah ya, selalu sembunyi di bawah tanah. Jadi kesempatan untuk matinya itu lebih ini. Udah, tapi ya akhir-akhirnya ya, ending-endingnya yang gelut ya atau yang battle, yang fight itu cuman Pokemon-Pokemon tank kalian ya. Jadi ya menurutku yang wajib itu ya kayak PG, Mega Diancie, ya Flame White Qrem itu ya. Karena Pokemon DPS itu kayak untuk nyelingin doang kalau S plus ya. Kalau S plus itu kayak cuman untuk ya untuk penambah aja gitu. Mending kalian bawa Pokemon S plus itu yang bisa ngebuff Pokemon SS. Contohnya ya shiny Mega Gardevoir, dia bisa ngebuff tim Psychic. Bisa ngebuff tim semuanya lah. Semuanya setelah adjustment itu aku nggak tahu. Kayaknya cuman Psychic sama Fairy sama Beauty doang ya. Nggak bisa ke semuanya. Kalau sekarang di server global itu kan bisa semuanya ya. Ya semuanya. Kalau besok kayaknya cuman bisa Fairy sama si Psychic doang. Oke, menang yang kanan ya. Tapi kalau dilihat dari sustainnya itu lebih sustain si Mega Garchomp ya. Kalau kalian nyari yang lebih long last ya, yang lebih lama hidupnya atau lebih kuat bertahannya, itu kalian ambil Mega Garchomp. Di sini Mega Garchomp-nya cuma Marvel plus 5 ya. Dia lebih sustain karena dia bisa sembunyi daripada Zacian yang udah immortal. Ini masih immortal 0 ya. Ini Marvel 5 sama immortal 0. Masih tetap menang yang Marvel 5 loh. Coba padahal ini udah immortal Zacian-nya. Karena untuk line up-nya nggak terlalu beda ya. Nggak terlalu beda ya. Bedanya cuma dia pakai Fairy ini ya. Zacian, Xerneas, Mega Diancie, Magearna. Di sini dia pakainya Rockron ya, Mega Garchomp, PG sama Mega Diancie. Ya ini terserah sih ya, prefer kalian lebih ke yang mana gitu. Zacian itu kalau nggak pakai shiny Mega Garde sulit. Ya ini dia bahkan pakai Magearna. Kalau misalkan kalian itu VIP 12 ke atas ya, pilihannya DPS-nya itu mending pakai SS kalian ya, Mega Mewtwo Y atau Mega Mewtwo X, kalian bisa pilih. Oke, ini sekarang udah hampir semua line up ya pakai Flame White Qrem gitu. Flame White Qrem terbukti berguna ya, cok. Walaupun di sini kalah nih sama tim Ghost lagi. Oke, kita lihat ini beneran dia kalah sama tim Ghost, cok. Ini tim Ghost loh, beneran tim Ghost loh. Itu ada Lunala, Marcedo ya tadi. Lunala, Marcedo sama Calyrex ya yang Ghost Rider. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Kita lihat apakah benar tim Ghost bisa menang gitu melawan ini. Tapi ini Ghost-nya bukan cuman pure Ghost ya. Kalau pure Ghost jelas meninggoy. Oh, daripada Marcedo dia lebih milih pakai Upa. Nah, di sini dia bawa Mega Mewtwo Y.
kita lihat apakah tim Ghost-nya yang nge-carry atau si Mega Mewtwo-Y sama Mew Origin-nya, psychic-nya ya. Yang kanan dia pakai tim Beauty, kalian bisa lihat di sana dia pakai Xerneas, Shiny Mega Gardevoir, Mew Origin sama Mega Diancie, itu Beauty ya, Beauty-nya ada 4. Terus dia pakai DPS-nya SS, Mega Mewtwo-Y dan tank-nya Flamboyant Curam, tapi dia nggak nge-tank sih ya. Dia lebih memposisikan Flamboyant Curam sebagai Pokemon support skill. Jadi ditaruh di belakang. Oke. Kita rada cepetin ya. Oke, Mega Mewtwo-nya udah mau sekarat loh. Dan di sini malah tim Ghost-nya masih full semua ya. Masih full semua, ini udah ronde 2. Masih full semua. Oke. Mega Diancie-nya udah di kill sama Calyrex itu kayaknya. Oke. Oke. Mega Mewtwo-nya ternyata masih hidup ya. Mega Diancie-nya itu yang udah mati. Tinggal nunggu dia nge-revive dirinya sendiri dulu. Oke. Oke, nice. Calyrex, Accelerator. Wow. Tim Ghost-nya sampai ronde 4 masih bisa sembunyi, Cok. Sampai ronde 4, Cok. Oke. Oke, tim Ghost-nya mati satu persatu. Beneran tim Ghost-nya yang nge-carry, Cok. Ini kalian lihat ya, Mega Mewtwo-nya udah mati. Beneran tim Ghost-nya yang nge-carry. Di sini tim Ghost-nya itu dikombonya sama Mew Origin ya. Mew Origin kan nge-combo psychic ya, sama Ho-Oh. Dia bawa Ho-Oh. Ho-Oh-nya mungkin untuk nge-revive si Calyrex Ice Rider-nya ya. Gila. Gila, beneran dong yang nge-carry Ghost-nya dong. Oke. Hupanya udah comeback ya, hupanya udah comeback, dia hidup lagi. Hupanya langsung mati lagi, Cok. Baru hidup langsung mati lagi, Cok. Ya, tapi gila Calyrex-nya, gila nih. Tuh, DPS kalau kalian pakai Ghost ya, pakai Calyrex Ghost Rider ya bisa tuh. Tapi ya Lunala kalian tetap harus mekanik juga ya. Itu ya. Itu tim Ghost tuh masih bisa, layak untuk dipertimbangkan ya, masih bisa. Gimana menurut kalian tapi Cok ya, coba tulis di kolom komentar. Oke, kalau kalian suka dengan video klik like share. Kalau kalian suka dengan game jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you next video, salam ambas gaming, bye.